Halo guys, kembali lagi di channelku Raraji. Cincin di Stardew Valley merupakan salah satu perlengkapan penting yang memberikan berbagai keuntungan bagi pemain. Ada banyak jenis cincin yang bisa ditemukan dan masing-masing memberikan efek yang berbeda. Berikut ini aku akan membahas 6 fakta menarik tentang cincin di Stardew Valley. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Fakta pertama, cincin tersedia dalam berbagai jenis. Cincin di Stardew Valley ada banyak jenisnya, dengan efek yang berbeda-beda pula, seperti meningkatkan kekuatan serangan, menambah kecepatan atau memberikan cahaya di sekitar pemain, serta masih banyak lagi efek lainnya. Dengan banyaknya pilihan, pemain bisa memilih cincin yang sesuai dengan kebutuhan pemain. Fakta kedua, cincin fungsinya sangat berguna. Setiap cincin punya manfaat yang unik, seperti meningkatkan kecepatan, memulihkan energi, dan memperluas jangkauan serangan atau melindungi dari kerusakan. Beberapa cincin bahkan bisa menghasilkan item secara acak dan masih banyak fungsi lainnya yang memberikan keuntungan besar saat digunakan. Fakta ketiga, cincin ditemukan secara acak. Beberapa cincin bisa ditemukan secara acak, baik melalui membuka peti harta karun di penambangan, dijatuhkan oleh monster saat menambang, melalui panning, memancing, dan lain sebagainya, atau didapatkan dari menyelesaikan misi monster eradication goals melalui adventure quest. Fakta keempat, cincin dapat digabungkan di Fort Ginger Island. Kamu bisa menggabungkan dua cincin di Fort Ginger Island agar membuat kombinasi efek yang lebih kuat untuk digunakan oleh pemain. Fakta kelima, cincin memberikan keuntungan saat digunakan. Saat cincin dipakai, cincin mampu memberikan berbagai keuntungan, seperti menarik item lebih cepat, meningkatkan peluang serangan kritikal, atau melindungi saat bertempur, serta masih banyak lagi. Fakta keenam atau terakhir, cincin bisa dibeli ataupun dibuat. Beberapa cincin bisa dibeli di Adventure World atau dibuat menggunakan resep crafting yang didapatkan saat level combat pemain meningkat. Nah, oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini. Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info menarik tentang game Stardew Valley. Thank you.